Ikut ke Bali. Ini sudah sampai Wiyung, saudara-saudara. Saudara-saudara, teman-teman. Kita sudah sampai Wiyung, sampai ke Durus. Sebentar lagi pertigaan, kalau ke kanan ke Jalan Mastrip. Kita akan ke kiri ke arah Joyoboyo di Jalan Gunung Sari. Ini ada DKRTH lagi bersih-bersih sungai. Teman-teman, hari Minggu di masa pandemi Surabaya itu kalau hari Minggu agak sepi memang ya, kalau hari kerja ramai. Hari Minggu itu waktunya ekspansi ke Batu sama Malang, menyerbu di sana. Kalau di Jakarta itu kayak Bogor, diserbu sama orang Jakarta Bogornya. Kalau di sini itu orang Surabaya yang nyerbu ke Malang. Hari Minggu ke Malang, macet Malangnya kalau normal. Kalau pandemi gini kurang tahu. Itu arah tol Gresik, teman-teman, yang kiri. Ceritamu salah masuk ceritamu. Kanan ini sungai Kali Mas, bersih sekali teman-teman, nggak kayak sungai di mana itu yang viral di apa sosmed dulu, Citarum. Oh, tapi Citarum sekarang kan sudah ada anggaran besar ya, lagi dibenahi. Kanan kiri sungai, kalau tidak salah yang kiri itu sungai apa namanya, lupa. Sudah akan sampai ke terminal Joyoboyo, teman-teman. Nah, ini di kanan ini ada taman Ronggolawe, teman-teman. Nah, taman Ronggolawe ada futsalnya gratis buat sampean-sampean nyampe futsal bisa kesini. Tapi selama pandemi dilarang main ke taman, tapi kadang dipakai. Itu apa, futsalnya tetap dipakai sama orang-orang sini. Sering lihat saya. Kalau jalan pagi-pagi gini ini enak ya, nggak panas. Kalau siang panas. Di sebelah kiri ini ada sekolah pariwisata, ya Maya. Sekarang masih ada bandar ini loh. Kayaknya masih ada, cuma nggak tahu tutup pandemi kayaknya. Online kuliah mahal-mahal online. Nah, ini terminal Joyoboyo terbaru, lantai 4 lantai.
5 lantai sama yang atapnya bisa dipakai. Keren ya. Nah, kita masuk di depan kebun binatang KBS Surabaya. Ini kebun binatang. Kebun binatangnya sudah buka, teman-teman. Cuman peraturan masuknya kurang tahu, enggak tahu dibatas siapa enggak. Nah, ini kiri jalan, ini kebun binatang Surabaya. Nah, ini kalau kita rata kanan ke Darmo, kalau rata kiri jalan Diponegoro. Kita akan ngambil yang kiri karena kita mau ke Hotel Oval menjemput rezeki di Surabaya. Itu sudah ramai, teman-teman, ada banyak orang. Kayaknya bisa masuk ke kebun binatang Surabaya. Sennya kanan, tapi kayak mau berhenti. Bingung dong saya. Sudah sampai di Hotel Oval Surabaya. Kita akan belok kiri, teman-teman, masuk hotel. Nah, itu dia. Mari parkir. Kamu dari Jakarta ya? Di. Mepet kiri, Pak. Mau mepet kiri. Oh, kiri lagi, Pak. Sebentar. Enggak di jalan tuh, Pak. Oh, kan. Ini pula sepeda onti. Hotel Oval, kita akan naik lift, teman-teman. Ada apa? Assalamualaikum. Wah. Surprise. Tak waras menjemput rezeki ki mau. Kok kayak dakotan ini? Ini lho rezekinya, teman-teman. Rezekinya itu ini.
sabun. Sabun muka. Tinggal. Hadir. Mami, hadir. Absen. Ayo. Sama Rekom. Let's go. Perut. Papi. Mami. Iki ngene sapa mang? Rika. Hadir. Dan good. Mami. Hadir. Barangnya di situ. Mau lah mami. Kita ngambil. Ya kan. Terus gak apa-apa, wes. Mau dulu wes. Kita berdaya sampai ya kita ketinggalan list. Rolas 14 error indikator. Nah, lantai 7, lantai 8 tapi tulisannya 7. Lobby indikator tidak nyala. Nyampe lobby.